Guanping adalah anak pertama jenderal militer Tiongkok abad ketiga, yaitu Guan Yu. Pada masa zaman Tiga Negara, ia menduduki jabatan militer dalam Suhan dan tidak banyak yang diketahui mengenai Guanping kecuali bahwa ia dan ayahnya ditangkap di sebelah barat Maicheng oleh pasukan Wu Timur pada tahun 209 dan segera dieksekusi. Menurut buku Kisah Tiga Negara, Guanping adalah anak angkat dari Guan Yu di mana ia diadopsi pada usia 17 tahun setelah diminta oleh ayahnya sendiri untuk membantu Guan Yu.